Bismillah. Wakil rakyat seharusnya merakyat. Jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Wakil rakyat seharusnya merakyat. Jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Kalau macam apa itu? Kalau bagus jalan kita, kaya rakyat ini. Dipilih juga sama rakyat. Sama rakyat. Kamu pilih nanti baru sibuk. Baru sibuk dia apa? Lo bisa nak bayar, bayar katanya. 2.000, 200 satu suara. Datanglah juga rakyat. Kalau enggak 300 enggak katanya. Modal kita. Hop. Masuk Pak Sekjen. Hop. Wakil rakyat seharusnya merakyat. Oke. Jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Wakil rakyat seharusnya. Boleh? Bisa? Bisa? Kami segel menyuting dalan dai. Nak kodong kare. Nyeta. Come on aja. Yang sekjes kami dah. Ngasih. Jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Wakil rakyat seharusnya merakyat. Jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Wakil rakyat seharusnya merakyat. Jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Wakil rakyat seharusnya merakyat. Jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Bagusnya jadi ini. Kalaulah jalan ini bagus, alangkah kayanya lah masyarakat ini. Bagi dia inilah sumber ekonomi bagi masyarakat. Wahai para pemimpin kami, tolonglah bangun jalan kami ini. Tolonglah, tolonglah, tolong. Karena jalan sumber ekonomi yang paling utama. Jangan bangun aja di kota. Karena desa adalah kekuatan. Tanpa desa, kota tidak ada apa-apanya. Wahai pemimpin kami,
mohon mohon, karena ini pembangunan hanya tinggal melanjutkan saja, bukan membangun dari nol. Mohon dah pemimpin kami. Perlu Bapak ketahui bahwa jalan adalah sumber ekonomi utama. Beginilah jalan untuk mengeluarkan hasil panen masyarakat di kampung Dah ini. Baik dengan hasil panen buah kelapa sawit, baik juga dengan hasil panen jagung lainnya. Wahai pemimpin kami, tolonglah. Wakil rakyat seharusnya merakyat. Jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Kalaulah bisa semualah jalan ke kebun itu di aspal, jangan di lingkaran kota aja, timbun, ganti aspal, lebarkan. Karena sumber dari APBK kita adalah dari desa. Lihatlah hasil panen warga ini. Mau nanam jagung ini. Wahai pemimpin kami, tolonglah perbaiki jalan kami ini, karena disinilah tempat kami cari makan. Tengoklah jembatan ini. Ini perlu juga penyucian parit. Berapa laut dananya ini? 100 juta penyucian parit bagi pemerintah kota tidak apa-apanya. Ini juga hanya 40 juta. Kalau bagi pemerintah kota juga tidak ada apa-apanya. Mohonlah. Jangan dibangun di kota-kota aja. Ada jalur dua lah. Taman bunga lah. Taman ini yang perlu, taman perut. Ya. Apalah gunanya kalau jalan di kota itu bagus kalau perut masyarakatnya kosong. Ini hasil panen sawit diangkut pakai keranjang. Wakil rakyat seharusnya merakyat. Jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Wakil rakyat seharusnya merakyat. Beginilah suasana di sini. Tidak maksimal jagungnya, kenapa? Karena kebanyakan air, paritnya tidak dicuci. Seharusnya parit ini setiap tahun dicuci. Wakil rakyat seharusnya merakyat. Jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Wakil rakyat seharusnya merakyat.
Jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Ya Allah ya Tuhanku, bukakanlah hati pemimpin kami untuk membangun jalan petani ini. Ya Allah ya Tuhanku, bukakanlah hati pemimpin kami untuk membangun jalan ini ya Allah. Wakil rakyat seharusnya merakyat. Jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Oke, beginilah caranya warga dah membawa bibit sawit. Kumohonlah. Video bang. Wakil rakyat seharusnya merakyat. Jangan dusi dan rakyat. Inilah biar kita nyanyikan. Wakil rakyat seharusnya merakyat. Jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Wakil rakyat seharusnya merakyat. Jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Wakil rakyat seharusnya merakyat. Dua dewannya bilang bambu, jangan tidur. Nah, wakil rakyat aja. Wakil rakyat. Siapapun dia, wakil. Karena kita hanya bisa bermohon. Bermohon dan bermohon. Berapalah modalnya ini? Kalau lah ini 2M, 3M. Mohonlah wahai para pemimpin kami, bangunlah jalan kami ini. Jadi kalau bagus pun dibuat rakyatnya, pasti pemerintahnya mau pilih dia lagi. Kalau lah jalan ini dibangun, alangkah senangnya lah hati masyarakat ini. Karena mereka di sinilah tempatnya bercari makan, cari sesuap nasi. Kalaulah masyarakat itu bekerja, tidaklah dia ribut, tidaklah saling duduk di kedai aja, hanya gosip. Ini acaranya. Ini tiang listrik. Tiang listrik. Tiang listrik sendiri. Tiang listrik sendiri ini ya. Tinggalan. Ya. Wakil rakyat seharusnya merakyat. Jangan tidur waktu sidang
Soal rakyat. Untuk memudahkan wakil rakyat pansus atau reses, nah, untuk memudahkan wakil rakyat resesnya ke desa-desa. Jadi untuk lebih mudah, kalaupun kita buat proposal atau permohonan pembangunan jalan, nah, sudah ada video kita, tengok nanti di YouTube channel Dahrianto.